Papa nak buat tea scone ya. Ini ada cream tea satu. Itu susu pekat setengah tin. Cream cheese yang jenis ni ya, yang 250 gram. Okey. Ni ada serbuk roti yang Papa hancurkan ya. Ni roti ni ya. Roti tawar ni. Roti Jacob. Okey. Ni ada sedikit Milo, serbuk Milo ya. Okey, nanti biskut ni kita celup dengan susu ya. Ni tadi Papa cakap cream cheese, susu pekat setengah tin, susu cair dalam 2 sudu makan ya. Ni tadi cheese kot ya. Okey, ini kopi o tak ada gula ya, air panas ya. Kita celup ni. Celup, susun. Celup. Susun. Celup. Susun. Celup. Susun. Okay, dah susun dah roti kan? It's good. Okay. Kita letak ni. Kita ratakan ya. Okey, dah rata. Tabur Milo ya. Okey, tabur Milo ya. Okey, lepas tu kita celup semula roti tadi. Susun semula roti tadi. Okey. Okey, ini roti yang last ya. Kita susun roti tadi dah berlapis kan. Okey, ni yang last. Kalau yang berminat tu bolehlah mencuba kan. Dia masam-masam, masam-masam manis. Masa-masa lemak manis. Okay. Ratakan ya. Ini serbuk roti ya. Tadi Opa kasar kan. Itu Opa bubuh dalam plastik. Opa tumbuk dengan anak lesu batu ya. Tabur atas.
roti yang sama ya. Ini cheese cut yang simple saja ya. Kalau roti tu tadi, kalau nak rendam dengan yang roti yang sekeping-sekeping tadi tu, kalau nak rendam dengan Nescafe pun boleh. Tapi opa tak ada Nescafe, apa yang ada je lah kopi O. Kita sejukkan dalam peti ais selama 4 jam ya. Kalau malam ni kita masuk, esok boleh makan dah. Potong. Cedok. Tak boleh potong, dah cedok. Kita makan dengan sudu ya. Kalau yang berminat tu boleh menerai. Okay. Esok kita tunjuk.